Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di AA Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar cara atau tutorial mengganti background foto menggunakan aplikasi Photoshop. Yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah membuka file. Kemudian pilih foto yang akan kita ubah backgroundnya atau latar belakangnya. Misal contoh di sini foto anak kecil ini, siswa ini. Kemudian tekan open. Kita tunggu. Agak lama loadingnya. Nah, udah muncul. Ini kemudian kita bisa langsung ganti background ataupun bisa di crop dahulu, tapi di sini saya akan melakukan untuk mengcropnya dahulu supaya lebih mudah untuk mengganti backgroundnya, jadi lebih sedikit. Tekan Alt, kita crop di sini. Di crop. Kemudian kita terangkan foto dengan menggunakan tekan Ctrl M. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian terangkan. Oke. Jika untuk mengganti background belakang dengan warna, misal warna merah atau biru, kita tinggal pilih di layar bawah ini, layer, tentukan warna, misal merah. Nah, merah. Oke. Tentukan layar, kemudian menggunakan ini untuk memotong ini. Untuk memperbesar gambar, kita tekan buka kurung Alt. Kurang. Kemudian temukan, tekan backspace, background color, kemudian oke. Nah, jadi belakang berubah jadi warna merah. Kemudian lanjutkan semuanya sampai semuanya menjadi merah. Till I get up, time is barely on our side.
Begitu selanjutnya sampai gambar ini menjadi penuh dengan warna merah. Setelah selesai, bisa langsung di save. Nah, cara menggunakan garis-garis ini, kita klik kanan kemudian pilih di sini. Demikian tutorial cara mengganti background foto di Photoshop dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.